Pada saat perebutan kota Konstantinopel, Al-Fatih atau Sultan Mehmed bersama gurunya Syekh Aksamsuddin dan orang-orang kepercayaannya yaitu Halil Pasha, Syekh Hanus Pasha, merencanakan penyerangan dari berbagai penjuru benteng pertahanan Konstantinopel. Dengan berbekal 150.000 pasukan dan meriam buatan urban teknologi baru di masa itu, sebelum penyerangan, Al-Fatih mengirimkan surat kepada Palilogus yang isinya tawaran untuk masuk Islam dan menyerahkan penguasaan kota secara damai atau perang. Konstantin Palilogus pun lebih memilih mempertahankan kotanya dengan peperangan. Palilogus juga tidak sendirian. Konstantinopel mendapat bantuan dari Kardinal Isidor, Pangeran Ohan, dan Giovanni Giustiniani dari Genoa. Karena memang sebelumnya Palilogus meminta bantuan ke Roma. Namun konflik gereja yang terjadi saat itu sehingga tidak menelurkan banyak bala bantuan. Dengan jawaban seperti itu, Al-Fatih pun langsung menyerang Konstantinopel. Sebelum melakukan penyerangan, Al-Fatih pun berkhutbah di depan pasukannya, mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat dan harapan, kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga membacakan ayat-ayat Al-Quran beserta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pembukaan kota Konstantinopel. Hingga para pasukannya bersemangat lalu melantunkan zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir pun membahana di langit Konstantinopel. Berhari-hari hingga berminggu-minggu, benteng Konstantinopel sulit dijebol. Sesekali pasukan Al-Fatih mampu membuat celah dari benteng yang jebol, namun pasukan Konstantin mampu mempertahankannya dan dengan cepat menutupnya kembali. Hal ini sempat membuat limbung sesaat kepercayaan diri Al-Fatih. Semua cara telah dilakukan, hingga ide membuat terowongan pun telah dilakukan. Namun juga menemui kegagalan. Kemudian tercetuslah ide, walaupun terdengar bodoh, yaitu memindahkan kapal-kapal perang lewat jalan darat, karena pertahanan di Selat Golden Horn pada saat itu agak lemah. Dalam semalam, sekitar 70 kapal mampu dipindahkan. Kemudian, selang sehari istirahat dengan diiring hujan, pasukan Al-Fatih pun kembali menyerang, hingga mampu menguasai Konstantinopel sepenuhnya. Penduduk Konstantinopel yang ketakutan lalu berbondong-bondong berlindung di Hagia Sophia. Lagi-lagi kebesaran Al-Fatih kembali tampak. Dia memberikan perlindungan penuh kepada semua penduduk baik yang beragama Muslim ataupun non-Muslim tanpa terkecuali. Sesaat setelah memasuki kota Konstantinopel, lalu Al-Fatih turun dari kudanya untuk bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dia memerintahkan pada pasukannya untuk mengubah gereja Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Dan oleh Al-Fatih digunakan sholat Jumat untuk pertama kalinya. Berbagai modifikasi bangunan Hagia Sophia banyak dilakukan agar sesuai gaya dan bercorak bangunan masjid. Pada masa Al-Fatih, dibangun menara di sebelah selatan Hagia Sophia, juga mengubah pada tanda salib yang ada di puncak kubah, mencopot dan mengecat ulang dinding-dinding yang bergambar Yesus.
oleh generasinya Salim II, kemudian dilanjut dengan membangun dua menara lagi. Hampir selama 500 tahun, Hagia Sophia difungsikan sebagai masjid. Pemirsa, tempat ini dulunya adalah sebuah gereja yang didirikan pada tahun 400 Masehi dan digunakan menjadi masjid setelah 1400. Setelah itu digunakan lagi menjadi museum. Asalnya ini gereja, tapi kita lihat di situ kondisinya banyak sekali lafal-lafal Allah. Apabila kita memasuki ruangan tengah atau ruang utama dari bangunan ini, pada lantainya masih dapat kita lihat sebidang marmer yang bermotif, di mana dahulunya pada zaman Bizantium digunakan sebagai penobatan para raja oleh pemuka agama kerajaan sebelum menduduki singgasananya. Tempat ini sangat bersejarah karena di tempat inilah tempat pentasbihan, pentasbihan atau pembaiatan raja-raja pada zaman Bizantium. Sekarang masih tanda seperti ini. Ini sudah arsitek ini dibangun sejak digunakan masjid. Sedangkan di ujung atas bekas altar masih dapat kita lihat lukisan yang menurut umat Nasrani bayi Yesus dalam pelukan Bunda Maria. Lalu, tepat di kanan kirinya terpampang besar kaligrafi Allah dan Muhammad dan di sekelilingnya nama-nama sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sungguh sangat terasa atmosfer pluralismenya. Malaikat. Subhanallah, seperti inilah kondisi yang ada sekarang, sampai sekarang terawat. Ini membuktikan bahwa memang sejarah keagungan Islam itu betul-betul ada. Dan memang dengan sejarah itu, kita tidak boleh hanya terlena dengan sejarah itu. Maka seharusnya kita sekarang harus bisa lebih besar kepada yang... Jangan kemana-mana, tetaplah di dalam program Amazing Muslim.